Selalu berat-berat
keliru, tetapi tetap maju, tetapi tetap pergi. Apakah itu mengecewakan? Enggak. Karena dia menyediakan diri dalam keterbatasan Gusti yang itu kedalam kuasa. Keren lho. Ini kesaksian iman, ini kesaksian hidup. Itu yang mengantarkan banyak orang kenal dengan Tuhan Yesus. Karena kesederhanaan Anda dalam bercerita, bahkan mungkin tidak bercerita, dalam menjalani hidup yang penuh keteguhan, pengharapan, iman, dan seterusnya. Dalam optimisme yang tidak pernah kehilangan kepercayaan, dan kemudian frustrasi, melongo, dan mutung. Hebat kan? Siapa yang hebat? Panjenengan semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesaksian itu tidak membutuhkan seorang orator. Kalau Anda katakan promoin aku, kalau berkutbah berkubar-kubar seperti orator, pemidato, enggak. Orang tersentuh bukan karena Romo Agus atau Romo yang berkubar-kubar, enggak. Tetapi hidup Anda, Anda adalah orang yang menginginkan di lingkungan masing-masing, bukan lingkungan kerja, lingkungan misalnya keluarga, RT, desa, wisma, aneka kegiatan yang Anda ikuti. Ketika Anda antusias dalam ketidak sempurnaan itu, sungguh dipakai Tuhan. Amin. 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 Keren. Paulus, rasul yang berkubar, rasul yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, rasul yang tidak takut mati, rasul yang didasari latar belakang Farisi, yang belajar kitab suci. Tetapi apakah Paulus sempurna? Tidak. Dia menyadarinya. Yuk kita mendasarkan dengan hal ini. Ada bacaan kedua. Kalau ada pemain teks di tamat kita nak ya, kita lihat ya. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima. Jadi Paulus itu mengalami Allah yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah, keselamatan demi keselamatan dialami oleh Paulus. Aku diberi suatu duri dalam dagingku. Paulus menyadari bahwa tidak sempurna, ada duri dalam dagingku yang selalu menyakitkan, mengusik, dan membuat dia melakukan pelayanan tidak sempurna. Sama seperti Anda, sama seperti saya. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang keputusan iblis untuk mengecoh aku agar aku jangan meninggikan diri. Alai diri kita yang seringkali ini berbuat baik, berniat baik, berdoa baik, tetapi nyatanya action kita, apa yang kita lakukan, digerbali oleh dosa, oleh motivasi yang kurang baik, oleh aneka hal yang ngurusui keinginan baik. Paham ya? Kita masing-masing mengalami itu. Dan Paulus merefleksikan bahwa supaya aku tidak tinggi hati, supaya aku itu tidak sombong, maka aku diberi duri dalam dagingku yang membuat aku tidak nyaman. Bayangkan duri di dalam daging, kalau ada sakit, nyocok. Yuk, kita ada dalam kesadaran itu, sehingga hidup kita tidak kelelahan hanya karena ini. Aku kok ngini toh, aku kok ora koyo kae toh, aku kok mesti ngini toh, aku kok bego berkati karo tembuku toh. Terus tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari pagarku. Tentu saja setiap orang memohon untuk semakin sempurna, dan itu baik. Itu baik memohon supaya lebih baik, memohon supaya melaksanakan firman, memohon supaya bisa ngomong anak, memohon supaya bisa menghormati orang tua yang semakin sepuh dan
mohon supaya lebih rajin berdoa. Ini nyatanya ya sembahyang mantu. Lihat, ini kenyataan yang real dalam hidup saya dan hidup Anda. Kemudian, tetapi jawab Tuhan kepada cukuplah kasih karunia-Mu bagi. Pada setiap orang difirmankan cukuplah kasih sediakan. Cukuplah. Mana sih? Cukuplah kasih karunia-Mu bagi. Kalau Anda masih merasa kurang dan diberi beban dan diberi salib dan diberi sengsara dan diberi perjuangan dan diberi sesuatu yang tidak beres, konflik dan firman ini tetap berlaku. Cukuplah kasih karunia-Mu bagimu. Keren ya? Tidak ada kefrustrasian itu. Cukuplah berkat Allah itu untuk hidup kita. Jangan pernah khawatir dengan segala hal yang menimpa. Amin. Terus, indah sekali. Jadi roh itu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa menjadi sempurna. Gusti kula sampun mukoyo monggo Gusti kakang kulaaken. Tuhan saya berserah padamu. Kuasamu bekerja. Bersamamu Bapa ku lewati semua Yo.
Jika aku lemah, maka aku kuat. Kelemahan adalah keadaan itu. Tetapi aku akan menjadi kuat karena Kristus yang bekerja di dalam hidupku. Amin. Amin.